Pemirsa, kesulitan bahan bakar minyak jenis solar masih terjadi di berbagai daerah. Di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur, ratusan truk dan kendaraan bermesin diesel terjebak antrean panjang di salah satu SPBU. Sementara di sebagian wilayah Sumenep, Jawa Timur, harga solar sudah naik. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU Seleko di Kecamatan Semanding, Tuban mengakibatkan kemacetan di jalur Pantura Tuban. Selain untuk mengurangi kemacetan, sejumlah petugas kepolisian juga mengatur kendaraan yang akan membeli BBM di SPBU tersebut. Sejumlah sopir truk mengaku sulitnya mendapatkan solar tidak hanya terjadi di Tuban, namun juga berlangsung di sepanjang jalur Pantura Tuban, Lamongan hingga Gresik. Pihak SPBU memperlakukan pembelian maksimal 100.000 agar semua konsumen mendapat solar secara merata. Di Sumenep, meski secara nasional harga solar belum resmi dinaikkan, namun harga solar sudah naik. Harga solar per liternya di wilayah Kepulauan Sumenep mencapai Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter. Akibat kenaikan harga solar ini berdampak pada aktivitas para nelayan yang menggunakan bahan bakar solar untuk menangkap ikan. Seperti di Desa Tanjung Saronggi, ratusan nelayan memilih tidak melaut. Menurut para nelayan, selain mahal, solar seringkali habis sebelum para nelayan mendapat jatah pembelian. Pemirsa, pemerintah terus mematangkan pelaksanaan layanan SPBU dengan dua harga. Salah satunya adalah memasang pelang atau spanduk bertanda SPBU khusus berdasarkan harga subsidi BBM. Kebijakan pemerintah yang mengerucut menjual BBM bersubsidi dengan dua harga terus dimatangkan pelaksanaannya di lapangan. Saat ini pemerintah sedang mendata pengaturan SPBU di setiap kabupaten. Jarak antara SPBU termasuk rute angkutan umum agar mudah mendapatkan BBM di SPBU dengan harga lama. Nantinya Pertamina sebagai pelaksana di lapangan akan memasang tanda khusus berupa pelang atau spanduk bagi di SPBU agar masyarakat tidak bingung menentukan SPBU yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kami mengantisipasi teknis operasional di lapangan. Seperti nanti akan ada tanda-tanda khusus ya, SPBU yang menjual dengan harga Rp4.500 dan SPBU dengan menjual harga baru ya, berupa spanduk atau perubahan di papan nama SPBU, towernya itu ya nanti dikasih tanda-tanda khusus sehingga memudahkan masyarakat. Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, rencana pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi akan membuat SPBU terbagi-bagi berdasarkan pertimbangan tertentu. Akan ada SPBU khusus yang melayani motor dan mobil plat kuning dengan BBM berharga Rp4.500. Dan akan ada SPBU khusus yang menjual BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan harga Rp6.500. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, 53% kendaraan di Indonesia adalah mobil plat hitam yang wajib membeli BBM bersubsidi seharga Rp6.500. Sisanya, 47% adalah motor dan kendaraan plat kuning yang berhak membeli BBM lebih murah Rp4.500. Saat ini terdapat sekitar 5.000 SPBU di seluruh Indonesia. Khusus untuk di Indonesia Timur, di beberapa daerah yang kekurangan jumlah SPBU, akan beroperasi mobil SPBU keliling. Tim Liputan Metro TV.